lagi dengan saya Rudy Trijaya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada sehat selalu. Dalam keadaan pandemi begini ya, tetaplah kita harus menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh supaya kalian semua juga sehat-sehat selalu, jauh dari virus-virus yang sedang melanda di dunia ini. Untuk kali ini saya jalan-jalan dengan motor kesayangan saya di Johnny King, posisinya mau cari untuk makanan ikan. Waduh, jeplos lagi coy. Mau wheelie. Koplingnya bermasalah lagi kayaknya nih tuh. Waduh, baru keluar rumah koplingnya jeplos lagi. Emang ereking saya ini posisinya Dion ini sering bermasalah dalam masalah kopling gitu. Ya mudah-mudahan, tapi ini kedengeran juga nih, saya denger nih, lagi-lagi saya belum sempat beli mic. Ini koplingnya bermasalah lagi tuh, nggak bisa nyelip. Coba saya pantengin dulu nih, takutnya masalahnya kamu lagi, si koplingnya yang bagian sebelah kirinya ini nih. No, nggak bisa ngerem, nggak bisa ini nih, nggak bisa ngopling, tuh habis banget. Halo, berarti beli makan ikannya harus ditunda dulu. Saya mau ke bengkel dulu ini. Gak akan bener ini, kalau gini beli kalah lagi deh. Kalau gitu, tadinya saya mau beli makan ikan, cuman ini kondisinya, ini biasanya penyakit ranking di sebelah sininya nih, posisinya nih. Tuh, habis banget nih. Maju ini. Nggak mungkin posisinya gini. Samping habis lagi, yaudah saya ke bengkel dulu. Sering bermasalah ini. Saya nggak jadi beli makan ikannya, langsung ke bengkel dulu saya. Bengkel Trijaya Motor di Jalan Raja Wali Timur nomor 115. Tuh sampai begini kopling baru bisa kan, harusnya tuh. Assalamualaikum. Calo pula dong. Kebenaran mana? Kebenaran. Iya, gua beli jeplos. Mau beli makan ikan jeplos ya. Mam, ini jeplos di wae. Jadi biasanya itu ereking itu sebelah kiri, sebelah sini nih. Ini sebelah kiri. Tok, kebetulan kamu ada di sini. Tolong bantu, Tok. Ini kenapa, Tok? Dia enggak sekatilu kalina, Tok. Iya nggak sekatilu kali aja. Oh, ini mah paling sisnya udah mulai kemakan, udah mulai pendek, ini harus dipanjangin. Gitu. Coba, mumpung kamu tahu aja kalau motor saya bermasalah, kamu ada gitu. Biasanya dia nggak ada di sini nih, gitu. Nah. Nunggu cuan. Masa begini coba nunggu cuan. Yaudah, ikuti terus video ini, posisinya kelanjutannya gimana-gimana ya, kita bongkar dulu, nanti disambung lagi ya. Nah, kamu tahu aja kadang-kadang toh, calon pulau kamu ada di sini di saat aku membutuhkan gitu. Gimana toh, ini teh kenapa sih penyakit rakit sok kio wae? Ini penyakit nak. Kenapa sih? Penyakitnya tuh ada di sini nih. Biasanya ininya udah aus. Jadi laus. Tonjokannya kurang, kesananya nggak nyampe. Tonjok begini gitu. Oh iya, jadi teman-teman posisinya kalau yang belum tahu, kalau misalkan ada yang seperti kayak saya ini, banyak solusinya, banyak caranya, bisa juga
ininya dipanjangin pakai, bisa pakai baut, pakai apa. Jadi ininya kerong panjang atau bisa pakai juga pelor komstir gitu. Kok cara ke pelor komstir tuh? Jadi sama aja sih posisinya, karena ini kan fungsinya ereking ini, apa fungsinya kopling ereking ini, sorry, dia nonjok dari sebelah kiri, bukan ditonjok begini, bukan gitu. Dorong, bukan ditonjok toh ya. Dorong. Jadi kadang-kadang ininya tuh aus posisinya. Ininya aus, jadi kurang panjang. Bisa juga ini kadang-kadang bisa dari sininya nih. Sininya juga bisa kemakan. Ini kemakan. Terus cara kerjanya dia. Oh. Yang dorong. Dorong gitu ya posisinya. Solusinya bisa ini yang ditambahin. Ya. Atau ini juga yang ditambahin, atau kita masukkan pelor ke sini. Oh, karena ini berlubang gitu ya. Jadi ini begini nih. Nah, fungsinya sama buat. Fungsinya sama ke sana buat manjangin. Intinya manjangin buat apaan? Manjangin. Mau nonjok, bukan nonjok juga kali ya. Apa? Dasar orang Sunda mana hese, orang Bandung banyak, maaf nih. Kermanyangan pokoknya. Lain manjangan buat ngedorong posisinya. Biar lebih ngedorong ke sana gitu. Jadi solusinya apalagi, apa aja? Itunya dipanjangkan. Ini yang dipanjangin bisa dilas. Ya. Berapa mili lah kita nyesuaiin nanti. Kalau dilas nggak aus tuh? Ya kan sementahun bos. Sementahun. Ya bagusnya kalau misalkan nggak usah ganti sih ya, kalau beli lagi atau segala macam ya. Bisa ini dipanjangin nih. Misalkan ada baut apa segala macam, ini panjangin, disesuaikan, tambahin lagi supaya bisa kalbi ngedorong lagi ke sana gitu posisinya. Bisa tambahin pakai pelor bekas komstir. Bekas komstir ya, sama aja yang ukurannya yang sama gitu ya. Bisa juga kita nambahin di sini. Ya, betul. Oke. Banyak cara. Cuman cara yang paling efektif adalah nanti ikuti terus video ini, selanjutnya pantengin terus ya posisinya. Oke, jangan kemana-mana dulu. Nanti ada cara paling efektif dan paling simpel dan tidak akan berpenyakitan lagi koplingnya ereking. Solusinya posisinya, saya ini kemarin nggak sengaja order blok kopling sebelah kanan buat motor RE King. Nah sekarang dengan tujuannya posisinya, biasanya sih ini blok dipakai di motor-motor balap di RE King Super Pro ya. Ini kan udah kayak motor Super Pro tuh, knalpotnya begini nih. Sombong amat. Tapi bukan lah, ini motor buat harian di jalan. Nah sekarang mumpung ada si calo pulau, apa aja sih yang dipindahin dari orisinilnya sampai bisa pakai blok kopling kanan? Kalau orisinilnya itu ke sebelah kiri tuh, si studnya, si cara kerjanya itu sebelah kiri si kabel koplingnya. Nah sekarang difungsikan sebelah kanan gitu. Nah kebetulan saya ini pesan custom juga nih. Lihat keren, ada gambar logo Batman-nya dong, ciri khas saya gitu. Nggak usah bahas Batman-nya apa artinya, pokoknya itu mengandung arti banget logo Batman-nya ini. Apa aja tuh? Nggak terlalu banyak yang dirubah sih ya, karena emang dari sana kita udah dikasih kumplitan dari mulai studnya, ring buat pernya, sampai ke rumah per. Oh, yang jadi sudah dibikin laker. Udah banget lahernya. Karena dia posisinya nanti seperti ini. Kalau tadi di video awal itu kan dia cara kerjanya, kalau dari kiri itu kan dia semacam ngedorong ya. Bukan nonjok, kalau nonjok begini kan. Diulang lagi. Posisinya kalau ini narik jadinya ya. Nih. Kalau sebelah kanan. Kalau awalnya kan dia ini nih. Dia ngedorong dari sini. Didorong dari kiri. Awalnya. Kalau yang dari sebelah kiri. Awalnya standarnya seperti ini orisinilnya. Ya. Dia ngedorong. Kita ganti dengan yang model seperti ini. Oke, kalau ini sebelah kanan ini dia narik. Cara kerjanya narik. Oh. Dia ditarik sama tuas ini. Ya, dia narik. Oh, kalau tadinya di sebelah sini didorong, kalau sebelah kiri, kalau sekarang jadi narik. Jadi sama narik aja fungsinya. Tapi fungsinya akan lebih aja. Ini ya, lebih
efektif lebih, cara lebih kerjanya efektif, lebih enak. Terus mungkin ke cara kerja kuplingnya juga lebih enteng. Lebih enteng, lebih terus nggak cepet aus, nggak apa segala macam. Tinggal kita main mau keras atau misalkan enggaknya dari si pernya. Tuh lihat udah dikasih semua komplit dong. Kalau di sini kita pakai per yang buat smash. Smash. Ini smash. Apa bedanya sama yang orisinal? Smash dia punya lingkaran lebih besar dan urinnya lebih jarang. Oh, gitu. Jadi lebih empuk tapi baliknya lebih cepat. Balik lebih empuk lebih cepat. Oh. Dibanding yang standar, standarnya dia kecil terus lebih rapet. Oh, dia keras terus lebih lembek juga. Kalau oh iya iya betul. Oke, gitu kelanjutannya. Sekarang kita lihat cara pasangnya. Oke. Nah, ini posisinya yang sekarang tadi sebelah kanan sudah masang, sudah nempel bloknya tuh posisinya di sana. Sekarang bagian yang bala sesuai dengan video yang di awalan ini sebelah kiri itu proses pemasangan bos aspersenelang. Aspersenelang yang buat cuman untuk nahan persenelang aja ya. Itu di sebelah kiri cuman hanya masang ini doang. Nik, cuma palu nik di press. Nah, sebelum ke situ ambil nunggu itu. Jadi posisinya blok itu ya seperti apa ya? Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Itu teman-teman posisinya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu posisinya dia kerja koplingnya lebih maksimal, tapi ada kekurangannya nih, teman-teman nih posisinya. Yang orisinalnya itu posisinya biasanya kan bukan biasanya. Yang orisinalnya itu ada pompa oli buat oli samping. Kalau sudah pakai ini, karena ini diciptakannya bloknya ini buat balap, karena tapi saya pasang di harian, ini dia nggak ada buat oli sampingnya, teman-teman posisinya. Nah, ini ya tergantung kalian mau kerja optimal pelihara kopling, tapi ribet posisinya harus campur oli samping, jadi oli sampingnya harus dicampur. Tapi tidak akan rewel lagi perihal kopling dan dijamin kerja optimal masalah kopling gitu. Kalau yang kemarin-kemarin, kalau orisinil posisinya saya ribet terus, udah 3 kali, nah makanya saya mendingan ngalah oli sampingnya dicampur, karena oli samping dicampur pun juga posisinya lebih bagus juga untuk mesin, karena daripada pemakai pompa oli gitu teman-teman posisinya. Ya nggak tau? Ya, lebih ke kontrol gitu. Terus kerjanya juga langsung nyampur ke bensin ya. Kadang-kadang kita pompa olinya macet atau apapun juga kadang-kadang masalah juga dan bisa jebol juga semua mesin ini gitu. Jadi itu tergantung kalian untuk mau pilih yang mana. Mau yang pasti pakai mesin pakai pompa. Ya. Atau manual. Manual kita gitu. Campur dengan takaran-takaran tertentu. Nah, kita biasanya kita takarannya itu bensinnya itu 1 banding 20 mili ya. 1 banding 20. Jadi 1 liter bensin 20 mili untuk saya. Saya kalau saya ini biasa pakai Motul 800, tapi kalau misalkan ada yang enggak pakai Motul 800 juga rata-rata emang 1 banding 20 ya. 20 sampai 25 lah. 20 sampai 25 ya. Aman gitu. Kalau terlalu kebanyakan juga posisinya juga terlalu lengket. Ngebul ya, terlalu lengket juga ya. Lengket mesinnya juga enggak maksimal. Oh gitu. Ya. Gitu dulu posisinya tambahan gitu ya, plus minus nanti kembali lagi kepada teman-teman yang menonton video ini yang mempunyai motor e-racking seperti sama seperti saya juga yang lemah posisinya masalah kupling. Ini kalau motornya udah bye bye bok oli ya, karena nggak ada pompa olinya gitu, disimpan aja ya. Iya, ini udah bye bye. Lagian juga udah bulukan gini juga gitu. Tapi ininya dong coy, jos ini. Tuh. Hai. Oke. Okay. Lihat. Lebih enggak jepret dong, enggak jepret. Tuh. Nanti udah video ini nanti saya mau coba di jalan. Yakin bisa wet lagi ini posisinya. Nah, jadi sebelah kirinya di samping cuman hanya buat hanya ganjel persneleng aja. Yang harus diperhatikan dan harus dirubah itu posisinya, ini harus
bekas lubang ini nih. Bekas lubang ini tuh harus ditutup. Tutup gitu. Karena kalau enggak, olinya tuh tembus dari blok kopling sana ke sini posisinya. Karena dia kan fungsinya nih si as yang mana? Yang mana tadi, yang tadi itu kan nanyok tuh. Ini sini ada berlubang gitu posisinya. Jadi dia ada oli dari blok kopling masuk ke sini kalau enggak ditutup gitu. Nah, ditutupnya pakai apa? Posisinya pakai apa? Calo Pulau. Kita pakai lem campur ya. Lem campur. Lem campur. Lem kapal. Lem kapal. Di kesilnya ya. Caranya kita masukin aja ke sini. Biarkan dia keluar dari sana. Jadi patahan-tahan. Nah, jangan terlalu tebal juga soalnya ini ada putaran di sini. Asnya muter. Ada putaran gitu. Dia kan as gearbox yang muter terus. Gitu. Terus biarin tebalnya di bagian luar aja. Jadi fungsinya itu supaya si lubangnya olinya nutup. Kalau pakai tadi saya udah coba pakai uang gitu. Harus bagusnya kan pakai uang. Kalau enggak bagusnya lagi sih pakai bikin dia ngebubut dari bahan dural. Itu diukur sesuai dengan itu. Cuman ini karena saya belum sempat bikin, ada cara yang lebih ampuh lagi dan enggak keluar uang gitu. Cuman beli si lem aduknya ya. Lem apa ini namanya, Tok? Lem campur ini pakai merek Alteco Resin. Alteco Resin. Tolong dilihatin, Tok, begini, Tok. Gimana caranya, Tok? Ini lem campur Alteco Resin. Ya enggak, itu di sealnya itu nih. Jadi bisa-bisa pakai seal bekas sealnya. Gitu. Tutup lubangnya aja. Tutup lubangnya ya. Luar dalam supaya jadi dia kalau udah padat posisinya ngunci ya, Tok. Jangan dalamnya doang karena takutnya juga keluar. Keluar ya. Keluar ya. Di luar dalam. Ya, dalam. Bisa dibolak-balik tuh dulu, Tok. Nah. Jadi dari sini enggak bisa ke sana, dari tangannya sini juga enggak bisa ke sana. Oh, balikin. Oke, ya. Tunggu dulu kering dulu supaya baru dipasang. Kalau misalkan enggak nanti bahaya. Tunggu dulu kering. Mantap nih. Gitu, si bapak ya, bapak Glenn, mana Glenn? Si bensin. Bagaimana kamu kolesterol? Aman? Aman, udah turun. Kayak kita olahraga, berkuda, kuda besi tapinya. Dan yang paling terakhir sebelum dinyalakan motornya itu adalah harus oli. Isi oli dulu guys, kalau nggak kering guys. Ya setelah ini langsung greng, 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 what, 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 what. Udah nyala guys. Oke guys, sekarang kita cobain koplingnya ya. Mantap woy, sekarang tuh lihat posisinya. Terlalu jauh guys, saya nggak terlalu seneng. Jadi tergantung selera sih ya, mau jauh mau dekatnya. Waduh, mantap ya, langsung jadi nggak ada apa ya, nggak ada. Biasanya kan lemes nih, ini langsung. Langsung. Oh, karbon juga guys, karbon ya. Sombong amat. Oh, terang kelihatan bagus ya. Di posisinya ada sebelah sini sekarang. Lebih najong lagi guys, edan. Kita gak berani wili-wili di jalan. Gitu.
Kamu masih merah dulu, sabar dulu. Tunggu jalan kosong kita cobain ya. Tapi ini dengan sarung tangan terbaik sepanjang masa dari Bobistan Rider. No, ini kalau malam nyala-nyala guys. Wih, mantap. Jalan sepi dulu guys, hati-hati guys. Jancu. Mantap, mantap, mantap. Ya ini kelebihan dan kekurangannya seperti ini bas. Video yang tadi saya cerita gitu. Ini enak koplingnya, buat tenaga juga enak posisinya, tapi sayangnya dia ya itu belum ada pompa olinya, karena ini diciptakan blok kopling seperti ini buat yang balap gitu. Karena kalau balap kan perlu kontan gitu posisinya. Tapi mantap banget pokoknya. Ya gitu dulu posisinya, sekian dulu video dari saya ini. Posisinya semoga video ini berguna untuk kalian yang menonton video ini. Dan lagi-lagi posisinya jangan lupa like, share, dan subret. Subret dulu ya. Sampai ketemu lagi di next video, kita review lagi. Next video saya akan bongkar-bongkar Nopadas saya ya. Segitu, terima kasih.